Dol-dolan berarti itu mainan berjualan. Jadi berjualan itu bisa yang dijual itu bermacam-macam. Baik itu misalnya jual makanan, jual mainan, jual perabotan rumah tangga, jual perabotan dapur, ataupun yang lainnya, pakaian itu bisa dijual dengan tidak membuktikan atau menunjukkan barang yang aslinya. Dol-dolan itu biasanya itu perempuan, rata-rata perempuan, bisa di halaman atau biasanya sih di tempat pasir yang banyak rumput, bunga. Anak-anak mah biasanya pakai bunga. Dol-dolan itu masak-masakan itu biasanya pakai genteng. Karena zaman dulu kan, zaman dulu mah kan belum ada seperti sekarang ada toko mainan, mau beli mainan dari plastik, dari seng gitu kan nggak ada. Anak-anak bisa ngambil apa saja untuk diumpamakan sebagai barang-barang yang dijual.